Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B Piala AFF 2020 melawan Laos pada hari Minggu, 12 Desember 2021. Anak asuh Shin Tae-yong menang 4-2 atas Kamboja pada laga perdana pada hari Kamis 9 Desember. Walau meraup 3 poin, Timnas Indonesia mendapat kritikan tajam, terutama dari sisi pertahanan hingga kebobolan 2 gol dari Kamboja. Untuk itu, Shin Tae-yong bakal memperbaiki pertahanan untuk laga melawan Laos, salah satunya dengan memainkan Elkan Beget. Pada laga melawan Kamboja, satu pemain Timnas Indonesia mengalami cedera, yakni Pratama Arhan. Sementara itu, belum ada kejelasan kapan Egy Maulana Fikri akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun, di sisi lain, PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi menyatakan Egy akan bergabung pada tanggal 12 Desember 2021.